cara kalian pilih atau kalian klik bagian sini nih yang ada gambar putarannya si tutorials, tempatnya berbagai macam tutorials menarik teman-teman. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat teks terbalik di Microsoft Word. Tapi sebelum masuk videonya, jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya karena bantuan kalian sangat berarti untuk channel ini. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya teman-teman. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasi Microsoft Word. Kemudian kalian bikin lembar kerja baru seperti yang sudah gua lakukan ini. Kemudian kalian pilih insert dan kemudian text box teman-teman. Pilih simple text box. Kalau sudah kalian ketik aja guys. Misalkan di sini gua cari tutorials YouTube. Nah, kalau udah ini kan tulisannya masih normal ya guys ya. Masih normal, jadi kita coba balikin dengan cara kalian pilih atau kalian klik bagian sini nih yang ada gambar putarannya. Kalian klik, kemudian kalian geser-geser aja guys sampai berputar sepanjang atau sebanyak 180 derajat. Nah, di sini chance tutorialnya sudah terbalik ya teman-teman ya. Ini kita gedein lagi tulisannya. Wah, gede banget teman-teman. Kalian bisa baca nggak nih guys? Tulisannya apa? Chance Tutorials YouTube teman-teman. Ini kalau misalkan mau balikin lagi, caranya adalah klik kiri, kemudian kalian putar lagi sampai ke ukuran atau ke posisi semula seperti ini teman-teman. Mudah banget bukan cara untuk membalikan teks di Microsoft Word? Menurut kalian gimana? Mudah atau susah? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya. Terima kasih.